Assalamualaikum, kembali lagi ke Studio NS Production. Hari ini saya akan menceritakan tentang saya beritahu oleh seorang subscriber YouTube saya tentang sebuah buku novel yang diterbitkan pada awal tahun 2000 yang menceritakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Dalam novel ini tercatat nama-nama tokoh dari negeri Melaka seperti Tuan Bandan, Datuk Bongkok dan termasuk Kinta, Sukma dan Nyima Mulia yang dikatakan Sri Kandi Melaka. Pada awal penerangan buku ini ada menerangkan secara terperinci bagaimana sebelum, semasa dan selepas negeri Melaka ditawan oleh Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Penyampaian novel ini adalah secara drama yang mempunyai dialog dan pembinaan jalan cerita bagaimana sesuatu perkara itu bermula untuk mendapatkan maklumat sejarah dan seterusnya diterjemahkan dalam penulisan. Novel ini ditulis oleh Faisal Tehrani atau nama penuhnya Muhammad Faisal Musa, telah menerima pelbagai anugerah dan hadiah sastra termasuklah Anugerah Seni Negara 2006. Karya novel 1515 ini telah menerima Anugerah Buku Negara 2005 untuk kategori Buku Umum Fiksyen Bahasa Melayu. Dalam novel Faisal Tehrani ini merumuskan bahawa sejarawan tersebut akan terperangkap antara dunia yang sebenar dan sebuah realiti alternatif di mana sejarah akan ditukar dan diulangi. Apa yang membimbangkan saya adalah masyarakat akan terkeliru antara fakta dan fiksyen dan antara realiti dan khayalan yang disampaikan oleh pengarang dalam buku ini. Jika seseorang itu baru berjinak-jinak untuk mengetahui sejarah bangsanya, sudah pasti akan anggap buku ini mencatatkan sejarah yang benar secara keseluruhannya. Itulah realiti masyarakat di zaman ini. Zaman yang penuh dengan kekeliruan sehingga masyarakat boleh jadi celaru. Saya faham penulis cuba menyampaikan penulisan dalam bentuk novel yang kreatif dan sinis kepada masyarakat sehingga bagaimana Melaka begitu mudah jatuh ke tangan Portugis. Namun campur aduk antara fakta dan fiksyen memang tak boleh diterima sama sekali. Plot novel ini cukup kompleks untuk difahami secara mudah terutama kepada peminat sejarah. Pada gaya penulisannya dan plot ceritanya ada kalanya mengelirukan pembaca. Penulis turut menimbulkan persoalan, adakah wujudan Tun Nyemah Mulia sengaja dipadamkan dari sejarah atau sememangnya ia dongeng semata-mata? Persoalan ini juga mengelirukan pembaca kerana pembaca pasti anggap nama watak tersebut adalah tokoh yang benar-benar wujud, sedangkan sebelum ini kita tak pernah mendengar nama tersebut. Secara tak langsung, buku ini menjejaskan reputasi Hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu yang selama ini menjadi rujukan dan pegangan masyarakat Melayu sejak ratusan tahun dulu. Novel 1515 terbahagi kepada beberapa bab, memisahkan di antara watak realiti dan pengkisahan mengenai Sri Kandi Melaka pada tahun 1511. Jadi, adakah watak Tun Nyemah Mulia itu benar-benar wujud? Sebenarnya saya ditanyakan tentang persoalan ini dan sebab itu saya cuba memahami novel ini terlebih dahulu sebelum saya akan cuba merungkai dengan memisahkan mana realiti dan mana fiksyen melalui hipotesis saya dan Puan Ita. Seperti yang saya cakapkan tadi, memang ada pembaca yang keliru. Sedangkan video-video saya yang lepas dulu pun masih ada yang keliru dan tak faham. Sedangkan saya sampaikan dengan menggunakan bahasa yang sangat mudah difahami. Setiap orang ada tahap pemikiran dan pemahaman yang berlainan antara satu sama lain berdasarkan tahap pengetahuan dan pengalaman mereka yang berbeza-beza.
Selepas saya baca dan fahami beberapa kali, pada awalnya memang keliru dan membingungkan kerana percampuran antara fakta, sejarah dan fiksyen yang digunakan. Ianya bertambah keliru apabila buku ini cuba untuk mengubah sejarah yang sedia ada kepada realiti alternatif, iaitu fiksyen, bagi menjayakan Kerajaan Kesultanan Melayu mampu menewaskan Portugis di Lisbon pada tahun 1515. Penulis juga mengetengahkan beberapa versi bagaimana cara dan strategi Sri Kandi Tun Yemah Mulia tersebut berjaya menumpaskan Kerajaan Portugis di Lisbon dengan gabungan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Apa yang dituliskan dalam buku ini sangat menarik, tetapi sayangnya itu hanyalah sekadar fiksyen dan bukan realiti sejarah yang sebenar. Saya bimbang kalau disebabkan penulisan novel seperti ini akan merosakkan pemikiran anak muda, yang mana akan mengatakan semua sejarah Melayu telah ditukar atau disembunyikan. Saya setuju ada sejarah Melayu yang diubah, tetapi bukanlah semua. Mungkin yang diubah hanya melibatkan penggunaan beberapa perkataan dan jalan cerita saja. Bukan diubah secara menyeluruh sehingga menghilangkan kejadian peristiwa yang pernah berlaku dulu. Ada juga sejarah yang tidak ditulis tetapi disampaikan secara lisan dari turun-temurun. Itu juga salah satu sumber sejarah yang tak boleh diabaikan, kerana jika diabaikan akan terlepas beberapa jawapan penting pada sesuatu soalan. Bagi menjawab soalan tadi, adakah watak Tun Yemah Mulia itu benar-benar wujud? Berdasarkan hipotesis saya dan Puan Ita mendapati bahawa watak tersebut sebenarnya tidak wujud. Kenyataan ini disokong di Wikipedia yang mengatakan bahawa watak Tun Yemah Mulia dalam novel 1515 ini hanyalah watak rekaan atau khayalan penulis saja. Antara fakta yang terdapat dalam novel ini adalah, pertama, Albuquerque menyerang Melaka bukan sekadar ingin merampas kekayaan Melaka, malah berniat untuk menyebarkan agama Kristian dengan mengkafirkan orang-orang Islam di Melaka. Kedua, ketika itu Melaka begitu tersohor dengan kekayaan dan kekuasaannya. Namun sayang, Melaka turut tersohor dengan sikap Sultan yang hanya tahu berfoya-foya dan mengabaikan tanggungjawabnya. Ketiga, tenggelamnya bahtera Flor de Lama. Keempat, kekejaman Portugis cukup menyakitkan hati, di mana istana Sultan dibakar, kaum lelaki dijadikan hamba, kaum wanita dijadikan bahan pesta Bengali Putih, dan golongan yang setia pada agamanya diseksa hingga ada yang mengkhianati kalimah suci. Kelima, Flor de Lama, kapal tua tu yang membawa Alfonso menuju ke Melaka dengan bantuan Naina Chatu dan Sikitol yang merupakan pembelot paling khianat. Keenam, Alfonso membina E Famosa, lambang Melaka sudah tercemar. Semangat negeri jajahan Melaka merampas kembali Melaka dari Feringgi hanya sia-sia. Dan seterusnya. Anda disarankan baca dulu sejarah Kesultanan Melaka sepenuhnya yang sebenar. Baru anda akan tahu mana fakta dan mana fiksyen dalam novel 1515 ini. Secara keseluruhannya, novel ini bagus untuk mengangkat kembali sejarah bagi menarik minat golongan remaja mencintai sejarah bangsanya sendiri. Tetapi jangan lupa memesongkan perkara yang tidak ada tetapi diada-adakan untuk sedapkan cerita. Itu akan menyebabkan golongan remaja yang mencintai sejarah akan keliru dengan sejarah yang sebenar. Kalau anda baca novel ini, anda perlu bijak. Jangan menerima bulat-bulat dengan apa yang ditulis, kerana pada permulaan novel banyak mengetengahkan fakta sejarah, tetapi pada pertengahan sehingga penghujungnya banyak difiksyen dari fakta. Terima kasih kepada semua. Semoga kita jumpa lagi pada video yang lebih menarik pada masa akan datang. Terima kasih. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description.
Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut.